Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ahmad Jelian. Teman-teman masih ingat dengan koloni yang ini? Kalau sudah pernah nonton video saya tentang cara memasang topping agar cepat terisi madu ya. Jadi di situ saya tampilkan koloni ini adalah koloni hasil pecah koloni yang sudah siap dipasang topping. Saya cek tadi sudah banyak sekali madunya di dalam toppingnya. Sudah siap dipanen ya. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat corongnya ya, sudah panjang dan koloninya ini tadi lumayan agresif. Sempat saya beri asap supaya tidak terlalu agresif ya. Oke. Kita buka toppingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita buka pelan-pelan saja. Ini kemarin habis dipasang topping dia langsung naik ya. Dia tidak menutup lagi lubang masuknya. Coba teman-teman lihat. Ini madunya sudah lumayan. Sudah lumayan yang naik nih. Ada mungkin 1/4 liter ya. Oh, bisa 1/2 liter ini. Nah. Madunya warnanya agak gelap ya. Jadi agak hitam-hitam. Nah. Ini koloninya sangat galak ini. Saya diserang ini, teman-teman. Oke, kita akan mulai panen. Jadi sebelum kita menyedot madunya, kita buka dulu kantung-kantungnya ini supaya nanti mudah memasukkan selang sedotnya ya. Oke, madunya sudah saya bolongin kantung madunya ini. Terlihat segar sekali madunya, maps bro. Rasanya mau dicicip-cicip. Kalau tidak puasa saya cicip-cicip dari tadi ini. Warnanya agak gelap ini madunya. Oke, langsung kita sedot ya. Iya teman-teman, ini tadi saya kasih asap ya. Karena kelulutnya galak sekali. Dikasih asap begitu baru dia reda. Ya, oke. Berapa banyak madu yang saya dapatin nanti? Kita akan lihat ya teman-teman. Ini harus segera kita tutup, takutnya lebah mencuri madu datang lagi. Ini sudah datang satu ekor teman-teman. Oke, sudah selesai. Oke, kita lihat ya. Ini dia teman-teman hasil panennya. Alhamdulillah.
Nah, kurang lebih 400 ml ini, karena ini botol ini isinya 600 ml, teman-teman. Jadi kalau di sini mungkin 500 ml-nya. Oke, teman-teman, demikianlah kegiatan saya hari ini memanen madu kelulut hasil pecah koloni. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.